Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dinni kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanallahi wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan di channel Balad Sufi ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para aulia Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Balad Sufi yang dirahmati Allah, kali ini Jang Udin akan memberikan suatu teknik mengenai pagar supaya kita tidak terkena daripada serangan sihir. Insya Allah bila kita amalkan, kita dawamkan di pagi dan petang, insya Allah bagi orang yang menzalimi kita dengan mengirim sihir tersebut akan berbalik kepadanya. Insya Allah, yakni pertama telah kita sholat subuh, kita berzikir yaitu dengan membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, 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 kemudian membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sebanyak 7 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah 7 kali. Lalu membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu 3 kali. Kemudian Salamun qawla min rabbir rahim, Salamun qawla min rabbir rahim, Salamun qawla min rabbir rahim, itu 3 kali di amal, yaitu dah pagi dan petang. Insya Allah bagi orang-orang yang berbuat akan mengirim sihir kepada kita akan berbalik kepadanya. Insya Allah biiznillah. Demikian dari Jang Udin, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.